Aktivitas gunung berapi di perbatasan DIY dan Jawa Tengah masih terus berlangsung. Meski belum ada guguran awan panas, namun luncuran lava panas masih terus berlangsung. Melalui pengamatan Balai Penyidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, telah terjadi guguran larva sejak tanggal 15 Juli sampai tanggal 17 Juli yang mengarah ke Tenggara dan Barat Daya. Sejumlah gempa juga terpantau terus dari Gunung Merapi, mulai dari gempa guguran sebanyak 227 kali, hembusan 18 kali, hibrid atau fase 88 kali, dan vulkanik dangkal sebanyak 23 kali. Hingga saat ini BPPTKG masih menetapkan status Gunung Merapi pada siaga atau level 3. Jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, maka statusnya akan ditinjau kembali.